The bushes, the rocks, all make me feel so alive. Double kill. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? Attack! Don't tell anyone. Justice! Slay an enemy! Oke cuy, di game kali ini gue main ODT lagi. Seperti biasa, gue bakal kasih lihat gameplay ODT yang agresif ya. Gue bakal kasih lihat rotasinya, cara combo, dan juga mau ngasih tahu gitu. Kalau ODT ini nggak harus selalu bergantungan dengan tank. Dia ini bisa banget buat solo kill ya. Jadi kita tuh sebagai mage harus mandiri coy. Harus bisa solo kill, solo rotasi. Apa-apa tuh bisa sendirian harus ya. Apalagi buat main solo rank. Yang dimana publiknya itu kadang ya gitulah ya. Kadang nggak bisa cover. Hero patung kayak ODT ini udah pasti bakalan di-lock banyak musuh. Jadi kalau tank kita nggak peka juga susah lah. Ini ada kesempatan kill, sabar. Ya, keinjek tai. Udah, balik. Gak bisa coy, kalau udah ketahuan tuh gak bisa ya. Aduh, ini sorry banget tiba-tiba hujan lo ya. Aduh, backsound suara hujan lagi dah. Kita bawa minion ke dalam turret. Biar apa? Biar cepet clear minionnya. Tuh ya, dibantu hit turret. Belum ada kesempatan kill di atas maupun di bawah, kita stay aja di mid, gak apa-apa ya. Cari level 4 secepatnya. Dan kalau bisa cicil darah musuh biar Juliannya recall. Tuh. Ah, mampus kau, setengah darah tuh. Woi. Wah, sakit cok. Sumpah itu tadi kalau kena yang keduanya itu mati gua. Aduh, petir. Astagfirullahaladzim. Lepas turtle nih. Teori pura-pura mundur. Habis itu kita maju lagi. Ah, masih di sini dia, cok. Sabar. Teori pura-pura mundur lagi. Kita pantulin skill 2 ya. Wah, jauh banget. Nggak bisa. Kalau jauh banget nggak bisa ya. Kita juga tadi mainnya di wilayah musuh tuh. Kalau gua kelamaan temennya pasti datang nanti. Missing, nggak tahu tuh Julian ke atas, cok. Atas bawah masih aman. Ah, bawah. Sabar. Kita clear dulu. Sabar, cuk. Satu minion. Nah, ada. Ya. Sabar. Tunggu dia lewat baru bisa kita majuin. Dengan kayak gini posisi gua nggak ketahuan. Ah, bisa makan ya. Beda cerita tadi kalau gua langsung maju. Freya-nya bisa tahu kok posisi gua. Oke, lane bawah udah menang sih. Ada turtle nih. Pasti ada Granger. Atas 3 orang. Oh iya, betul. Sabar aja, jangan keluar. Tunggu. Nah, kan ada momennya pasti ya. Jadi emang harus banyak sabar juga sih main ODT ini. Ada timingnya gitu loh, kapan harus maju, kapan harus mundur. Habis ini kita harus bantu atas sih. Sabar. Gak ada ulti gua, cok. Gua pantul ini. Aduh. Gak jadilah. Nah, kan kalau kelamaan kayak gini nih, kalau kelamaan nih. Aduh,
Untung masih aman. Mati nih. Gak bisa deh. Ini gua tebak Juliannya gak recall sih. Jadi kita clear minion, sisain satu gerobak ya. Nah, pakai teori pura-pura ke atas padahal gua masih di mid. Nah, ini Juliannya udah pakai ulti nih. Wuh, mati. Itu dia ya, teknik menipu lagi dari gua. Di sini, Cok. Enggak deh. Oke, ini gua mau ngasih tahu cara makan marksman yang biasanya suka di GB tuh gimana sih, Bang? Kan susah banget tuh. Aduh, Cok. Gak bisa tiga orang di atas. Kita clear minion dulu sekali. Gua lihat tadi pergerakannya ya, kebaca. Pergerakannya kebaca banget tadi mau ke atas. Untungnya gua masih sempet masuk rumput. Seperti biasa bawa minion ke dalam turret. Nah, ini cara makan marksman di atas yang suka di GB. Kan rame banget di atas tuh. Gimana sih, Bang, cara mainnya? Sabar, tunggu clear minion sekali. Nah, minion udah habis, kita maju. Majunya perlahan ya, masuk dari sini nih. Nah, habis itu udah dapet rumput yang bagus gua, dan tentunya posisi gua nggak ketahuan. Aman. Nah, itu dia. Nice. Soson recall dia. Aduh. Kayak gitu ya. Kuharap kalian ngerti sih rotasinya sih. Jadi pentingnya main rumput tuh kayak gitu, Cok. Itu kalau gua pakai rumput depan kena tai ya Selena lagi tuh. Jadi harus pakai rumput belakang ya, kayak tadi muter. Oh, lompat ya. Sabar, eh. Mati sih. Ah, mantap. Bawahnya enggak di-push toh. Wait, sabar. Jangan ikutan clear minion, biarin aja memang clear minion. Bisa nih. Ah, dapat satu ya udahlah. Woi. Ya Allah, aduh. Hampir, Cok. Nah, mantap, Selena tetap mati. Nice. Ayo lo. Setengah darah tuh. Sabar ya. Gak berani. Di saat tim gua ke bawah, aduh, bentar. Gua mau ke atas sih. Biasanya marksman suka clear minion yang berlawanan kayak gini, biasanya ya. Sabar aja, tunggu momen. Oh, bawa semua, Cok. Wah. 5 orang ngumpul nih. Dapat. Mati. Sapek nih, sapek jumpa. Ya Allah. Aduh. Terlalu nafsuan gua. Seharusnya enggak usah flicker tadi ya, cukup makan Granger. Dapat Bruno juga sih tadi deket. Aida. Terlalu pede. Wah, ada Selena enggak bisa maju dah. Sini dong, Freya. Aduh, ketahuan posisi gua. Ngapain Ruby ini flicker tembok nih? Aduh, Cok, udah sih nggak bisa sih. Dimajuin nggak tuh? Udah balik. Ah, kan. Aduh. Niat mau cover malah mati, asu. Walah. Aduh, mati pula. Makan nih. Kayaknya cuman gua yang bisa matiin si Freya nih ya. Unstable.
Ada lot lagi. Harus lebih waspada lagi nih kalau musuh Selena sih. Harus lebih waspada lagi musuh Selena. Kita harus sering-sering geser map ya. Nah, Selena di bawah, kita geser map ke arah bawah. Ada lot, kita maju dulu nggak sih ke depan? Dapat rumput gua, dapat rumput yang bagus. Nah, kan nggak ketahuan kan? Gak usah ulti ya, mati nih. Sakit cok. Gua kelamaan ulti. Elotnya wih. Gila. Aduh. Udah sakit-sakit musuhnya, Ya udahlah, makan. Mati nih. Nah. Ini kalau gua dapat free hit sih, sumpah rata lo sama gua. Hero damage semua musuhnya nih, nggak ada yang tebel. Sabar. Kita munculnya belakangan ya. Nah. Dapat nih. Wah, sakit, sumpah sakit banget, cok. Rea yang sakit banget sih, sumpah. Tapi dapat satu gua. Nah, udah balik. Freya dulu sih. Dapat. Mati. Tenang aja. Nah, nice. Udah, cok. Dapat nih. Dah cukup. Udah, cok, balik. Nah, mantap, ada minion. Kita pantulin lewat minion. Makan siapapun dah. Sani. Tuh, lihat. Lihat. Enak banget, cok, sekarang semua anjing. Aduh, wah. Wah, tai, nggak bisa end, cok. Jangan recall di rumput, biasanya ada trap Selena. Ikut. Nah, dapat rumput. Pancing bawa sini lah. Aduh. Nah, kan. Alah, mati pula. Kena. Lihat. Ah, kan dapat Granger gua kan. Bruno juga sekarat, sumpah tadi. Tuh, lihat. Kan, aduh, cok, malah rata sama Freya, tai lah. Astaga. Udah dapat Granger, udah dapat Julian gua tadi. Ratanya sama Freya lagi timku nih. Bentar. Sini enggak sih mereka nih? Nah, kan dapat. Wih, lah kabur. Alah, cok, sekarang juga tuh. Nah, kan ulti gua udah ada nih. Flicker juga ada. Aduh, cok. Coba dibantu Ruby gua tadi tuh, kan dibantu stun kayak gitu selamat gua tadi. Ada flicker padahal Ruby. Mereka cepat banget sih push turret, dua inspire tuh ya. Lah, Freya-nya Athena, cok. Odet gue direspect juga nih. Oh iya, siap bos. Ada yang tahu gak nih gue kenapa di retreatin sama Ruby? Coba tulis kolom komentar yang tahu. Kita clear dulu bentar. Seharusnya masih aman sih.
guys dah. Wah, lihat tuh. Pasif Athena keluar. Aduh. Ah, cok. Ah, tai, sumpah lah gua sibuk lihat pasif Athena itu loh warna ungu-ungu. Jadi enggak fokus sama Lily lah, tai. Dah, entilah. Leslie lama pula clear minion ya. Aduh. Berapa kill audit gue ya? Ais. Ya udah lah ya, mau gimana lagi? MVP los. Tapi gue menikmati gamenya sih. Sampai-sampai ngebuat musuhnya pakai Athena. Aduh, stop, lo lazim. Udah, gue off, bubar.